بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله معاشر المسلمين para pemirsa yang dimuliakan Allah سبحانه wa Tidak henti-hentinya kita haturkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini Allah juga tidak henti-hentinya mencurahkan segala karunia dan nikmatnya kepada kita. Allah mencurahkan nikmatnya begitu banyak kepada kita, nikmat keimanan, nikmat keislam, ya, nikmat sehat, nikmat kesehatan dan nikmat yang lain semuanya. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita nggak akan bisa menghitung betapa banyak nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu yang diminta dari kita ketika Allah memberikan nikmat itu adalah kita bersyukur kepadanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan di antara salah satu rukun syukur kita adalah kita gunakan nikmat itu untuk menambah ketaatan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini para jamaah sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka marilah kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita nikmat sehat ya, nikmat mata, nikmat tangan, nikmat yang lainnya, bahkan juga nikmat ya cacat yang kita miliki, maka kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk ya salah satu ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kita belajar. Belajar tentang ilmu yang sangat penting itu ilmu bahasa Arab. Ilmu yang menjadi penghubung antara kita dengan Allah, ilmu yang menjadi penghubung antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ilmu yang menjadi penghubung antara kita dengan pewaris para nabi atau para ulama yang mereka semuanya menyampaikan pesan-pesannya kepada kita menggunakan bahasa bahasa Arab ini. Maka untuk itu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita belajar bahasa Arab agar kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar paham -benar dengan apa yang dimaksudkan oleh syariat agama kita ini. Baiklah para pemirsa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita masih dari kitab Durusul Lughah arabiyah li karya Dr. ya, terbitan dari Islamic University of Medina. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada pelajaran yang ke-15 dan kita sudah menyelesaikan sampai latihan yang ke-4. Dan sekarang pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kepada latihan yang ke-5. Nah, di latihan yang kelima, perintahnya ya silakan dibuka bukunya halaman 90 ya, halaman 90. Nah, yang belum memiliki buku bisa di download di link yang ada di deskripsi. Nah. Perintahnya latihan yang kelima ini adalah dha fil amkinah al khaliyah fil dhamiran munasiban lil mukhatab. kum ki Nah. Baik. Perintahnya adalah letakkan pada tempat-tempat yang kosong atau titik-titik ya pada kalimat-kalimat berikut ini yaitu domiron mutasilan yaitu kata ganti yang tersambung dengan kata benda atau kata sebelumnya nah lil mukhotab yang mendominasi itu adalah lil mukhotab untuk orang yang diajak bicara atau orang kedua dalam bahasa kita pilihannya bisa k k itu berarti untuk satu orang laki laki kum ya banyak orang atau jamak laki laki Ki satu orang perempuan dan kunna itu banyak orang untuk perempuan. Nah, silakan coba dikerjakan dulu ya. Silakan dikerjakan dulu latihannya nomor 1 sampai 8. Nah, sambil di pause videonya terlebih dahulu dikerjakan. Nah, kalau sudah selesai kita lanjutkan dengan pembahasannya. Nah, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Baik, kalau sudah dikerjakan, nah berarti kita sekarang cocokkan jawabannya ya. Kita berharap ya, para pemirsa sekalian yang sudah kita sudah sampai uh, pelajaran ke-15 sudah mau habis jilid pertama, maka kita berharap ya sudah banyak kosakata yang dihafal ya, yang difahami sehingga tidak harus saya bacakan soal-soalnya ya. Nah, tidak harus diartikan dulu soalnya, dikerjakan dulu. Nah, nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, kalau sudah selesai dikerjakan, nah kita sekarang cocokkan jawabannya. Yang pertama. Nah, Aina baitu ya ehwanu ya di manakah rumah titik wahai saudara-saudaraku maka apa di sini kata gantinya yaitu baitu kum ya karena ikhwanu ini adalah saudara bentuk banyak dari laki-laki sehingga digunakan domirnya juga banyak banyak untuk laki-laki aina baitu kum ya ehwanu nomor 2 kita kitabu nukta nukta ya hamid ya hamidu apakah ini kitab titik titik wahai hamid hamid ini laki laki atau perempuan laki laki satu atau banyak satu ya maka gunakan domirnya apa domirnya adalah k ya ahadah kita buka ya hamidu apakah ini kitabmu wahai ha hamid nah, baik Baik, kemudian berikutnya yang ketiga. Saat saatu nukta nukta jamilatun ya Laila. Ya. Ya, berarti ini artinya apa? Jam titik jam tangan di titik ya cantik wahai Laila. Laila, wahai Laila, Laila apa? Perlaki atau perempuan itu perempuan ya. Satu atau banyak? banyak maka digunakan eh afan laila satu banyak satu ya maka digunakan kata ganti satu untuk perempuan apa yaitu ki ya jadi kalimatnya menjadi satu Sa ki jamilatun ya laila jam tanganmu cantik wahai laila nah baik nomor empat nah man abu nuktanutoh ya akhwatu nah Siapakah bapak titik-titik wahai para saudari-saudari perempuan? Nah, akhwat, saudari, saudari perempuan ya, bentuk jamak ya, maka digunakan kata, -kata ini juga jamak, yaitu apa? Kunna ya, kuna bentuk jamak untuk perempuan. Sehingga lengkapnya menjadi ya, man abu kunna ya akhwatu. Nah, man abu kunna ya akhwatu. Siapakah bapak kalian wahai Ya saudari, saudari. Nah, lanjut yang kelima. Nah, yang kelima, Mas Munuk contoh ya, ahi. Mas Munuk Tontoh ya ahi. Siapakah nama? Ttt, wahai saudara laki-laki, laki-lakiku, laki saudara laki-lakiku. Nah, di sini ahi, saudara laki-laki jelas ya. Satu atau banyak? Satu, ya satu. Jadi satu laki-laki gunakan kata gantinya atau domirnya apa? Yaitu ka, ya. Mas muka ya akhi. Ya, siapakah namamu? Wahai saudaraku. Lain. Lanjut yang keenam. Nah, yang keenam. No, 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 ya, mas uh, munuk ya ukhti. Nah, sekarang beda. Kalau yang lima tadi akhi ah, sekarang ukhti. Jadi, masmu, siapakah nama titik-titik Wahai saudariku nah, Saudariku Satu saudara perempuan Maka gunakan kata gantinya apa? Yaitu ki ya. Mas muki ya uhti ya, Siapakah nama wahai saudariku Baik selanjutnya yang ketujuh A <tuh> ummu <-tuh> nukta fil baiti Ya, apakah ibu titik-titik ada di rumah? Nah, ya, di sini tidak ada pengikatnya. Kalau yang soal, -soal sebelumnya kan ada ya, ikhwanu ham itu kan kita tahu itu siapa yang kita ajak bicara. Nah, di sini karena tidak ada apa namanya? yang pengikatnya atau tidak yang diajak bicara di sini ya, maka ini bisa digunakan semua domir bisa ya. Apakah ibu titik-titik di rumah ya? Bisa apakah ibumu? Satu orang lagi lagi. Apakah ummuka ya? atau aum mukum apakah ibu kalian atau aum muki ibu kalian, atau, ibu kalian? Ibu kalian? Ibu, Ibumu perempuan satu ya aum ya bisa dipakai semuanya karena ini tidak ada keterangannya apakah ini, siapa yang kita ajak bicara Baik selanjutnya yang ke-8 ya ma asma'u Nuktoh-nuktoh ya ikhwano ya siapakah nama-nama titik-titik -nama? wahai saudara-saudara nah -saudara. ya jelas di sini ya kelihatan bahwasanya ini adalah bentuk bah banyak karena asma menggunakan kata nama 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 bentuk jamak ya. sehingga kalau ikhwanu itu pak saudara saudara untuk laki laki jamak banyak ya maka digunakan domirnya apa yaitu kum ya kum ma asma ukum ya ikhwanu siapakah nama nama kalian wahai saudara saudara baik alhamdulillah selesai latihan yang kelima Lanjut kepada latihan ke pertanyaan yang ke-6. Perintahnya adalah do ya. Fil amakin al khaliyah fi mayali munasiban lil mutakallim. Ya. Jadi sekarang letakkan pada tempat-tempat yang kosong atau titik-titik ya fi mayali berikut ini ya dhamiran munasiban Domir yang sesuai lil mutakalim untuk orang yang bicara yaitu orang pertama. Tadi kita sudah bicara orang yang kedua sekarang orang pertama ya kalau mau khotob itu orang kedua diajak bicara kalau mutakalim orang yang berbicara maka di sini domirnya ada dua ana dan nahnu ana itu untuk satu saya satu kalau nahnu untuk kami atau ki kita nah ini yang sesuai bagaimana menyesuaikannya dilihat di situ kata bendanya kalau misalkan kata bendanya itu ya karena di sini untuk mutakalim itu sama lagi perempuannya lagi perempuannya sama. Sama-sama kalau satu ya anak ahna Kalau banyak ya nahnu. Jadi tinggal dilihat aja di sini bentuknya tunggal atau jamak. Kata-kata yang ada di dalam soal tersebut. ya Kata muslimun, muslimura, muslimatun, muslimatun. Ya, banatul mudiri, ibnul mudarrisi, ya tulabun mari Nah, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Silakan di-pause dan diisikan di situ nomor-nomor yang sesuai. Nah, Baik, kalau sudah selesai, sudah selesai, kita lanjutkan untuk dijawab. Nah, yang pertama, nuk nuktoh, nuktoh muslimun, ya, titik-titik muslimun, muslimun apa? Seorang laki-laki, nah, seorang muslim, ya, seorang muslim laki-laki. Maka di sini, jawabannya apakah seorang, maka gunakan kata a. Ana, kata gantinya. Ana muslimun. Saya seorang muslim laki-laki. Nah, baik yang kedua, yang kedua muslimuna muslimuna. Ya, muslimuna ini apa? Jamak ya, bentuk banyak. Jamak dari muslim. Jadi umat Islam. Banyak orang Islam, ya. Maka digunakan bentuk jamaknya, ngendomir juga jamak, yaitu dengan nah, nahnu. Jadi nahnu muslimuna. Kami ya, para umat Islam. Nah. Nah, berikutnya yang ketiga muslimatun ya nukta nukta muslimatun muslimatun adalah seorang muslimah maka digunakan domir apa yaitu a ah, ana ana muslimatun Taip. yang keempat yang keempat adalah muslimatun muslimatun banyak muslimah ya para muslimah maka di sana domirnya juga bentuk banyak yaitu dengan nah nahnu nahnu muslimatun kami adalah para muslimah. Nah. Baik, yang kelima. Ya, banatul mudiri. Nuknatu banatul mudiri, ya. Banat, apa banat itu adalah putri-putrinya, putri-putrinya kepala sekolah. Nah, kalau banat, bentuk banat bentuknya jamak banyak. Nah, maka domennya juga dalam bentuk jamak yaitu apa? Nahnu. Nahnu banatul mudiri. Ya, kami adalah putri-putrinya kepala sekolah. Taib yang keenam, ya yang keenam. Ainal eh, afan yang keenam adalah nukta-nukta ibnul Risi ya ibnul Mudarisi Ya, artinya putra, seorang putranya eh, ke pak, pak, guru, ya seorang putranya pak guru. Nah, maka di sini sudah jelas ibnun itu adalah satu, ya untuk satu. Maka kemudian digunakan domainnya juga satu, yaitu ana. Anah ibnul Mudarrisi saya seorang putranya pak guru. Nah Taib yang ketujuh yang ketujuh tulabun ya tulab para sis siswa. Maka di sana apa jamak ya tulabun para siswa. Maka gunakan terjemah jamak juga nahnu nahnu tulabun kami adalah para siswa. Nah, terakhir yang kedelapan yaitu Mari Dotun. Ya, Mari Dotun, ya, seorang wanita yang sakit. Ya, maka seorang ya gunakan domir satu yaitu a Ana. Yang menjadi Ana Mari Dotun. Saya seorang, saya seorang perempuan yang sakit. Baik alhamdulillah para pemirsa sekalian yang dimenangkan Allah Subhanahu wa taala sampai di sini berarti kita sudah sampai selesai pada latihan yang keenam dari pelajaran ke-15 ini. Jadi semoga dari sini semakin jelas ya. Kita berarti sudah tadi mempelajari kata ganti untuk ya tunggal ya, kata ganti jamak baik untuk mutakalim maupun juga untuk mukhatab. Nah, dari situ ya mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan ini menggunakan ketika kita menyapa atau kita ya apa namanya memanfaatkan kalimat atau sapaan ini atau kata ganti ini kepada orang yang sesuai ya kalau kita mengajak bicara gunakan nomer yang mukhatabnya ya kalaupun kita berbicara gunakan yang mutakalim ya kalau kita berbicara untuk diri kita sendiri ya Baiklah demikian mungkin para pemirsa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa difahami. Adapun kalau misalkan masih belum jelas, saya silahkan bisa ditanyakan melalui grup yang ada di deskripsi ya untuk pertanyaannya. Nah, Nah, sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ya Allah menerima segala upaya kita, memberkahi ya usaha kita dalam belajar ini sehingga menjadikan keberkahan bagi kita semuanya di dunia dan di akhirat kelak. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.